Kaki langit ni luas. Tertudung dengan kaki saja. Kaki dengan tubuh besar tubuh. Kaki kita dengan tubuh kita besar tubuh kita. Kaki lembu dengan tubuh lembu besar tubuh lembu. Jadi kalau kaki Jibril boleh menutup ke kaki langit, maka tubuh dia macam mana besar. Tak terkejut macam mana Nabi kita Muhammad. Bila balik rumah, balik menggerigu. Dastiruni, dastiruni, zammiluni, zammiluni. Belum naik rumah tu, minta dah perempuan istri kharjah radallahu anha, supaya selimut dia. Kenapa menggerigu? Bila menggerigu, dia tidur. Tapi tu yang sebut, ya ayyuhal muzammil, qum. Qumil la illa qayla. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Qum mana bangun. Sama ada bangun semayang, atau buat kerja. Kalau kerja sambil tidur, kenapa kerja sambil tidur? Tak ada kerja sambil tidur. Nak kerja, bangun. Nak ceramah, sebab tu khutbah jemaah tak boleh khutbah sambil duduk. Kenapa? Khutbah ni mengajar, mengajar macam-macam. Duduk, bangun. Saya duduk malam ni, letih. Umur bawah 80, letih dah. Lepas tu nak pergi Pulau Pinang pula ni, nak nampak kepada abang pukul 10. Sekejap tak hidup lama sini. Dari kesimpulan para hadis semua balik pada asal. Nak bersih jiwa, tak ada cara lain, lain pada melalui ingat dosa pahala. Dalam semayang, kita diminta sebut, Maliki Umiddin. Dalam semayang, wajib baca petahah. Dalam petahah ni, ayat 7 ayat. As-Sam'ul Matani. 7 ayat ni tentunya penting-penting semua. Termasuklah ingat pada Yaumiddin. Yaumiddin makna hari pembalasan. Ad-din makna agama. Ad-din juga makna pembalasan. Saya selalu sebut bahawa al-jazak makna pembalasan. Sepatutnya sebut Malik Yaumil Jazai. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumil Jazai. Sepatut begitu kerana al-jazak makna pembalasan. Tapi Allah Ta'ala tukar daripada al-jazak pada ad-din. Sedangkan ad-din lapan musyarat. Ad-din makna agama dan makna pembalasan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah dalam kepala kita kena ingat satu hari nanti aku akan dibalas. Balas dengan cara mana? Cara enakmen kita ke? Cara akta kita ke? Cara undang-undang kita ke? Tak. Apabila balas bukan cara undang-undang kita. Bukan peraturan kita. Balas dengan agama. Dalam akhirat kelak diguna agama sepenuhnya untuk pembalasan. Dosa pahala bagaimana agama ajar. Syurga neraka bagaimana agama ajar. Azab kubur nikmat kubur bagaimana agama ajar. Akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Thumma la tusaluna yawma idzin 'an na'im. Thumma la tusaluna yawma idzin 'an na'im. Kamu akan disoal seorang-seorang. Saya akan soal di akhirat kelak. Tuan-tuan semua akan disoal di akhirat kelak. Raja negeri ini akan disoal di akhirat kelak. Polis negeri ini, polisnya, tok gurunya, tok hakimnya, tok qadi, tok peti semua akan disoal di akhirat kelak. Soal mesti jawab. Jawab macam mana? Jawab sebagai mana? Hak cikgu ajar. Hak tok guru ajar. Dia tok guru maha guru siapa dia? Nabi Muhammad. Maha guru yang mengajar kita ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebarang soalan yang akan disoal oleh Allah pada kita akhirat kelak, ingat balik Nabi Muhammad ajar macam mana. Kalau jawab benda lain, tak jadi. Anak kita kena soal di sekolah oleh cikgu. Soal apa? Tapi anak kita kena jawab sebagai anak cikgu dia ajar. Dia tak boleh jawab merabur, dia tak boleh. Jawab sebagai anak cikgu ajar, baru dia lulus. Akhirat kelak, soalan-soalan daripada Allah kepada manusia, baik manusia Pah, manusia Melayu, manusia Arab, manusia UMNO, manusia Pah, manusia apa, jawab soalan Allah sebagaimana yang diajar oleh Maha Guru. Maha Guru ialah Nabi Muhammad. Ingat, tolong beritahu pada kawan kita lemak UMNO. Ingat, akhirat kelak akan disoal oleh Allah. Dia soal mesti jawab. Jawab sebagaimana Nabi Muhammad ajar, bukan bagaimana John Lancome ke apa nama ni, nama apa, Premier Perancis, nama apa, Premier Perancis apa ni, Joe White apa ni, Joe Washington ke apa nama ni, nama apa lagi, Manifesto Mosquito apa nama ni, apa nama-nama lagi. Kita selalu berbangga kalau sebut ini pandangan daripada Napoleon Bonaparte. Ini pandangan daripada George Washington. Ini pandangan daripada Mao Zedong. Ini pandangan daripada, kita berasa bangga sebut nama-nama bapak kapi. Sedangkan semua tak ada guna belakang.
Di akhirat kelak nak jawab, mesti jawab serupa dengan hak Nabi Muhammad ajar. Innama bu'istu mu'alliman. Aku dikirim ke dunia untuk menjadi tok guru. Saya disebut tok guru. Banyak-banyak benda yang susah ke saya ialah orang panggil tok guru pada saya. Datuk tak susah. Datuk ke apa nama ni, MB ke, tak susah. Tapi sebut tok guru, memang saya susah. Memang takut saya, aku ni betul kau tok guru ni. Padan ke perkataan tok guru diberi pada aku. Kerana tok guru ni Nabi Muhammad. Orang pertama yang tok guru tu bukan Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad mati, sambung-sambung kerja oleh tok guru. Jadi tok guru ni satu gelaran yang sangat-sangat merapatkan dengan Allah. Kalau kena gaya, dia tak kena gaya, kita menjauh, didiaukan daripada Allah SWT. Ini benda para hadirin semua, apa nama ni, kita kena ingat. Lain pada itu ialah, saya sebut tadi ialah tazkiyah. Sebab kita ni ada dipanggil tasawuf. Dalam banyak-banyak ilmu atas dunia ni dipanggil ilmu tasawuf. Kerja dia tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Saya sebut tadi kerja Nabi Muhammad yatlu ayat-ayat ayat wa yuzakkihim. Tasawuf yang paling tasawuf, yang tokoh tasawuf ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tasawuf, bila tokoh tasawuf ialah Nabi Muhammad, tasawuf yang ada la ni serupa dengan Nabi Muhammad. Tasawuf mengatik zikir atas masjid, pakai kain sekat betis, janggut, berserban, sugi kayu arak, sunnah Nabi. Janggut, berserban, berjubah, kain sekat betis, sugi dengan kayu arak, betis sekat tu. Ada lagi tu sunnah Nabi yang penting, iaitu merintah dunia dengan nama Islam. Merintah dunia dengan nama Islam ni sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekat berjanggut je, bukan sekat jubah saja. Merintah dunia ni dengan nama Islam. Bukan dengan nama demokrasi, bukan dengan nama nasionalis, bukan dengan nama komunis. Merintah dunia dengan nama Islam ni sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali-kali kita berjanggut saja, tu amnu mengarut. Takbir. Janggut panjang. Cuba pakai gabti, tapi tu kulang nasionalis. Ini dari salah, disalah bawa, dalalim mubin. Sebab tu dalam Islam ada satu perkataan dalal, sesat. Wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin. Belum daripada Nabi Muhammad ini manusia dalam keadaan sesat. Kita kata sesat macam mana orang ni, orang buat tempen penuh di poket tanah di sini, intelektual cakap sedap. Iyalah Abu Jahal. Abu Jahal ni para ni semua disebut Abul Hakam. Abu Jahal kalau Nabi Muhammad ni diberi gelaran Abul Hakam. Abul Hakam makna pendeta, cerdik orang. Tapi dengan sebab lawan Nabi Muhammad, maka cerdik dia tu, apa nama ni, kita panggil apa, memusnahkan dia. Cerdik itu yang beri pada dia, dia salah gunakan. Dia salah, Abu Jahal salah gunakan cerdik itu yang beri. Macam pemimpin-pemimpin nasionalis cerdik, tapi nikmat cerdik tu disalahgunakan untuk puja nafsu. Macam Sina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah. Sina Umar ni cerdik, gedebek, mak empik ada berlaku pada dia. Tapi bila dia Islam, jadi Islam, dia baca Quran di Islam, maka gedebek dia diguna untuk Islam. Dulu gedebek dia diguna untuk kepentingan diri. Aku sekarang ni bila dia Islam, dia guna gerabah dia tu untuk kepentingan Islam. Mak rempit juga. Dulu waktu dia Islam, waktu dia jahiliah, dia guna mak rempit tu untuk kepentingan diri. Tapi lepas tu dia guna mak rempit untuk kita, untuk kepentingan Islam. Dalam Ramadan baru ni di Kelantan kita buat qaryah Ramadan. Qaryah Ramadan, perkampungan Ramadan. Dalam banyak-banyak program kita jelah kita panggil mak rempit. Datang ramai mengipit. Saya kata tuan-tuan semua, anak-anak semua, mengipit. Ya, mengipit. Saya kata, bagus, teruskan mengipit. Tapi, mengipit Islam. Maka, tengok budak-budak ni, bila mari Qaryah Ramadan ni, dia duduk dalam Qaryah tu. Dia yang paling akhir balik dalam Ramadan. Dia duduk, dia tak pernah dengar Quran. Dia tak pernah...